Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Keno, mau isi pulsa? Oh, enggak. Ini yang mau... No, ambil bangkunya duduk semari. Iya, Cing. Mana berkasnya? Ini, Cing. Ini serahin, KUA berkas lo. Iya, Cing. Undi-mandi. Apa maksud Cing RW nyebut KUA sama Kirno? Jangan sampai kagak, lu serahin KUA, ntar pernikahan lo kagak kecatet lagi. Iya, Cing. Ini nyong habis ini langsung ke Kampung Rambutan. Nah, kebetulan ada saudaranya Tik Suti yang mau pulang. Jadi ini ntar berkas-berkas ini saya titipin ke dia supaya besok diurus bapaknya Tik Suti. Gitu, Cing. Bagus. Si Kirno mau nikah sama Tik Suti, onde-mande. Apa Ambon dia salah dengar, yo? Kenapa badan Ambon itu tiba-tiba jadi lemas begini? Sesak betul rasanya udah ada Ambon. Ya ampun. Tik Suti mau nikah sama Kirno. Hancur, hati Ambon, hancur. Bang Rais, pulsanya udah masuk ya? Iya, sudah. Ah, ini uangnya. Bang Rais, ini kembaliannya, Bang. Kenapa, Rais, Inaya? Gak tau nih, kembaliannya gak diambil, Cing. Kayaknya si Rais baru tahu kalau Nyong mau nikah sama Titi Suti. Ya tuh, Cing. Nyong pamit dulu ya, Cing. Bentar. Inaya. Iya, Cing. Ada amplop, Kak? Ada, bentar, Cing. Maksudnya apa ya, Cing? Hah, kagak ada maksud apa-apa. Ini lu terima, buat nambah-nambahin. Oh, Cing, ini tapi beneran Cing Nyong udah ada lebih daripada cukup, Cing. Lu pengen gua kesinggu? Enggak, Cing, bukan maksudnya Nyong begitu, tapi... aduh, maaf, Cing. Cing, kamu jangan marah ya, Cing. Ambil. Iya, Cing. Makasih ya, Cing. Ya udah buruan lo kesana Kampung Rambutan, ntar saudara Suti udah pada berangkat lagi. Nah lo kapan berangkat nih? Iya. Oh iya, Cing. Kalau Nyong sih rencananya lusa, Cing. Sekalian mau singgah dulu ke Tegal, terus jemput bapaknya Nyong dulu gitu. Iya, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Iya, amin. Makasih ya, Cing. Kalau gitu Nyong pamit ya, Cing. Iya, iya. Assalamualaikum, Cing. Waalaikumsalam. Main aja, Assalamualaikum. Kirno, masih ada aja orang zaman sekarang. Kudu dipaksa, dibentak, baru terima tuh duit. Rais, kenapa nih kamu, ha? Datang-datang langsung raung-raung. Kenapa? Hati kamu hancur, Maucu. Hancur kenapa nih kamu, Sina? Hancur kenapa? Dur, Sina! Kenapa? Kenapa hati kamu hancur? Suti mau hancur. Kenapa Suti? Hah? Kena musibah dia tabrak, nah. Atau jatuh dari itu, loteng rumahnya Pak Debong. Iya. Bagaimana mau hancur nih? Nggak punya perasaan, nggak punya hati. Hati kamu hancur nih, mau hancur. Hancur kenapa? Apa, Raisa? Cerita lah, hancur kenapa? Pokoknya hancur sehancurnya, Maucu. Oh, jadi yang kena tabrak itu atau yang jatuh dari lotengnya Pak Debong tuh hati kamu ya? Hancur, berkeping-keping itu hancurnya, ya? Gimana, Maucu, Nio? Ya makanya, kamu kasih tahu kenapa hancur. Harus jelas, supaya semuanya jelas, ya enggak? Ini Suti, Maucu. Kenapa Suti? Ini Suti. Mau menikah, mau ujung. Apa tuh? Iya, sama Kirno. Tapi kita tuh udah merusak suratnya ke Cing RW, mau ujung. Jadi kalah kamu sekarang ya? Ya, ya. Dulu juga kamu kalah. Nah, sekarang kalah lagi. Itu sudah memecahkan rekor tuh buat Angie Res. Mau jadi tega ya? Maucu itu pernah kalah sekali, Ais Roji, nah kamu juga waktu itu. Tapi Rais, sebetulnya tuh Maucu lah prediksi itu mah kamu tuh kalah. Ya ini gara-gara Maucu. Kenapa gara-gara Maucu? Iya lah, Ambonya pernah dikasih pintu sama Maucu kan? Hah? Iya kan? Gara-gara Maucu ini namanya. Nah, itu namanya cengeng, tau gak cengeng wang tuh? Maucu lupa, Maucu waktu dengar poni neng mau nikah sama Roji itu, iya kan? Mau Uci gak nangis beraung-raung? Mau Uci tega sama Ambo? Indara anda punya rasa prihatin sama Ambo? Mau Uci egois tuh gak? Mau menang sendiri Mau Uci nih? Rais, cepet!
cobalah menangis lagi, meraung-raung yang keras supaya tetangga-tetangga ini dengar mereka kemari. Anak kalau mereka kemari, nanti mau Uju bilang, eh tolong bawa nih anak ke rumah sakit jiwa. Sudah ketemu dengan Pak Lemardi belum di terminal? Udah deh Suti, Mas Kino udah ketemu sama Lemardi. Terus apa, berkas pengurusan KUA juga udah nyong titipin sama Lemardi. Alhamdulillah kalau gitu. Terus Mas Kino sudah kasih kabar belum ke ibu sama bapak? Nganu deh Suti. Apa ya? Nganu-nganu apa tuh Mas? Gini maksudnya Mas Kino tuh, sebelum Mas Kino ngasih kabar ke ibu sama bapak, kayaknya Mas Kino butuh bantuan mandamin buat konsultasi dulu deh, Suti. Konsultasi? Maksudnya Mas Kino konsultasi buat apa tuh? Ya, apa ya? Cuma pengen menjelaskan aja sebab-musabab kenapa nyong apa ya mendadak mengibat di Suti begitu, supaya nggak ada prasangka buruk gitu di Suti. Kirain Suti konsultasi buat opo. Oh iya, yaudah kalau gitu Mas Kirno pamit pulang ya Suti. Mas Kirno mau mandi, habis itu mau ke masjid buat sholat berjamaah. Iya. Pamit ya Suti. Iya. Assalamualaikum. Hati-hati ya Mas Kirno. Iya. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga silakan. Iya. Harum. Nah, kalau seperti ini ya, jadi semangat berangkat ke masjid untuk sholat. Hei, Rais. Udah dengar tuh suara azan, ah? Udah siap, ah? Undemanda tuh baju itu masih kusam. Wajah itu harus kusut. Jadi, ada apa dengan kamu nih, ah? Rais, itu ha suara azan Mang Ojo itu mau habis, mau selesai sebentar lagi. Cepatlah. Kenapa kamu? Mau berangkat ke masjid kamu? Nggak dengar tuh ha? Rais, dengar tuh ha? Dengarlah Mang Ojo. Nah kalau dengar, kenapa kamu duduk diam saja? Cepatlah. Aku malas Mang Ojo. Malas ke masjid, kenapa kamu malas? Tahu lah Mang Ojo nih. Kamu tuh berangkat malas ke masjid tuh ha? Pasti ya. Kamu tuh sanggan ketemu Mas Kirno. Iya. Kenapa kamu melihat muncul seperti itu, ha? Apa nih? Rais, kamu tahu enggak? Hadis mengatakan kalau udah dengar suara azan ini, apa hadisnya? Tahu enggak? Bagi siapa yang sudah mendengar azan dari masjid, tapi enggak bergerak untuk berangkat sholat, mana ada arti sholat bagi dia tuh? Ah, kecuali bagi orang uzur. Mau kamu dianggap uzur? Mau kemana kamu? Nah, itu baru. Rancak gitu. Yalah, masih gitu ya? Udah sekarang tuh yang seperti itu Mbak Jaya, kalau dapat hati itu ha? Ah, suram masa depan terasa. Abadan lu mulai seperti ada tulang jalan gini ha? Bang, cepat lah masjid, kunci pintu cepat lah.